Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aini dan saya Putri Santri ingin mempresentasikan SKI yang berjudul Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan. Di masa pengetahuannya, ilmu pengetahuan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu kedokteran, hisabah, kimia, hotoni, astronomi, matematika, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut, yaitu 1. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antar bahasa. 2. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. 3. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. 4. Pembentukan majelis munadzarah oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.